Kenapa misalnya ada seseorang, misalnya seorang wanita saat divonis seorang dokter kanker serviks stadium 4 misalnya. Terus dia menangis sedih dan merasa hancur. Kenapa tuh hadirin? Bukan karena kankernya, bukan. Tapi karena dia melihat penyakit ini akan memisahkan dia dengan anaknya misalnya. Akan memisahkan dia dengan keluarganya. Itu yang buat dia nangis. Enggak itu penyakitnya, enggak, bukan penyakitnya. Karena ada banyak orang itu enggak nangis. Walaupun divonis penyakit yang sama, bahkan lebih parah lagi dari itu. Dan saya tahu ada beberapa orang seperti itu. Nggak nangis sama sekali. Tenangnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka melihat dari angle yang berbeda. Ketika, apa namanya, sebut saja Mawar tadi, itu melihat dari angle ini adalah mimpi buruk yang akan memisahkan aku dengan anak-anak. Mbak Melati melihatnya beda. Mbak Melati melihat bahwa penyakit ini adalah penggugur dosa-dosa aku selama ini. Dan yang bisa menghalangi aku dengan surga itu dosa. Maka penyakit ini Allah kasih untuk memuluskan jalanku menuju surga. Oh beda. Yang jadinya nangis jadi enggak. Mbak Melati melihat bahwa penyakit ini akan mengangkat derajat dia di sisi Allah. Maka enggak jadi nangis tadi. Cara melihat itu menentukan. Cara melihat itu menentukan. Hidup itu seni melihat. Makanya ilmu itu kebutuhan. Ilmu itu kebutuhan. Makanya Hatim Al-Asom mengatakan tiap hari harus ada tambahan ilmu. Kenapa? Karena masalah kita tiap hari. Gitu. Masalah tiap hari. Kalau weekend ada masalah nggak Pak Ustaz? Banyak weekend, Masya Allah. Masalah. Apalagi tanggal tua, masalah weekend. Jadi biar itu nggak mencederai kita, kita harus seimbangkan masalah-masalah itu dengan ilmu. Nah, itu. Itulah orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah buat dia berilmu. Jadi dia bisa melihat dengan tepat. Bisa melihat dengan jeli. Itu hadir sekalian. Kalau enggak, hancur-hancuran kita nih. Hancur-hancuran. Tiap hari harus tambah ilmu. Ilmu itu kebutuhan. Yang rugi kita. Makanya jangan jual mahal. Jangan gengsi belajar. Anda yang ribet ngadepin hidup nantinya. Yang ribet tuh Anda. Dan ingat, kekayaan, kekuasaan, popularitas itu gak bisa menjawab semua musibah dan ujian dari Allah. Yang bisa menjawab itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain enggak bisa.